Halo teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi bersama saya Wirta Kunil-Kunil. Oke teman-teman, jadi di malam hari ini kita itu mau masak-masak teman-teman. Jadi Ning Wulan sedang membuat adonan. Ini adonan tekwan katanya. Tekwan aci alias tekwan sagu teman-teman. Jadi ini cara membuatnya itu, yang pertama tepung terigu disiram dengan air panas, lalu dikasih dengan penyedap rasa. Lalu terakhir setelah diaduk mengental, ditambahkan terigu ataupun aci sagu. Sagu, jadi sagu atau aci teman-teman. Nah, lalu diaduk seperti ini, tidak kelihatan ini terlalu terang. Nah, diaduk begini teman-teman. Tuh, jadi itu gak kelihatan dikarenakan sagunya putih dan ini lampunya putih. Dan selain itu teman, di sini tuh ada bumbu untuk kuahnya. Yang pertama itu di sini ada bawang putih, cabai. Cabai itu ini apa? Ladaku. Bawang putih sama ladaku. Oh teman, jadi bumbunya itu bawang putih diulek sama ladaku. Cukup mudah sekali dan juga simple jika dikerjakan teman-teman. Dan ini ada cabai. Dan ini tergantung kalian mau untuk pedasnya seberapa, atau mau sedang, ataupun mau super pedas. Nah, sama aja. Tapi kalau menurut saya teman-teman, kalau masalah cabai ini, entah itu mau cabai 100, 200, tergantung kita ngasih ke sendoknya. Karena cabai itu sama aja sebenarnya. Tuh. Jadi seperti ini untuk membuat adonannya. Tuh. Dan itu sementara itu sebenarnya kita harus nyiapin itu teman-teman. Siapin air panas untuk ngebusnya nanti. Enggak, langsung. Oh, langsung direbus. Kalau ikan ya. Oh teman-teman, kalau pakai ikan harus direbus dulu. Tapi kalau nggak pakai ikan langsung jadi. Langsung jadi. Jadi ini dioseng dulu nggak? Nah, ini dioseng dulu teman-teman. Nanti dioseng baru dimakan. Nah, ini. Ya ampun, dikit kali. Darurat habis. Darurat teman-teman, katanya habis. Ya ampun, ini mie-nya. Ganti mie. Pakai mie aja nanti. Ini sama kuah model sama gak? Sama. Sama ya, beda itunya aja, beda ini. Jadi cerita tadi itu teman-teman, kita muter-muter mau cari model ya. Jadi agak sedikit aneh. Yang pertama kita datang itu jam 3 lebih. Jangan. Hah? Jangan. Nah, jam 3 lebih kata si penjualnya itu apa ya? Belum. Belum jadi ya. Terus setelah kita mau masuk buka puasa, itu kita balik lagi ke sana. Pas kita tanya sudah habis. Jadi akhirnya Ning Wulan bikin sendiri. Nah, ini sedang dimasak bumbunya. Nah, ini bawang putih sama ladaku tadi, teman-teman. Nah, dioseng, ditambahkan penyedap rasa. Nah, aduhai, satu penyedap rasanya teman, satu wadah. Nah, ini udah wangi teman-teman. Lalu tambahkan air. Nah, sebenarnya kalau ada daun bawang ya, tapi nggak ada teman-teman. Ya udah kita. Daun sop ada ya. Nah, jadi daun sop kita ambil sih. Jadi teman, daun sopnya ada di depan, nanti kita ambil. Nah, beginilah. Jadi tunggu panas, sambil itu ini aduk-aduk dulu. Nah, sekarang ambil daun sop. Berapa tangkai? Riko, teman-teman. Bahasa prokem yang dipakai teman-teman malam ini. Riko. Dua ekor itu teman-teman, dua tangkai ataupun dua dahan. Oke, kita ambil dulu. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita itu diberi kesehatan, sehingga kita tuh kalau mau masak ini ngambil di kebun, mau masak ini ngambil di kebun, jadi semuanya kita ngambil di kebun. Nah, ini daun sopnya katanya kita ambil dua tangkai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dapat deh. Oke, sekarang kita cuci. Dan tiba-tiba teman-teman, di sini ada angin. Lihat ini bunga mawar saya. Tuh.
bunga mawarnya bergoyang-goyang karena angin, dan mudah-mudahan saja ini hujan, teman-teman, karena stok air kita sudah mau habis. Lihat teman-teman, ini janda bolongnya goyang-goyang juga. Nah, ini benar-benar angin kencang. Sepoi-sepoi. Ini juga bunga ini, tuh. Ini sangat sadu sekali, teman-teman, kalau kita lihat, tuh. Nah. Nah, teman-teman. Angin, teman-teman, lihat. Lihat teman-teman, tiba-tiba angin. Oh, angin dan singkongnya. Oke, kita antar dulu ini. Dua tangkai. Ini teman-teman. Buat terongnya besar sekali nanti untuk bibit ini. Nah. Tap. Cucinya di sini aja. Oke, teman-teman, udah bersih nih. Nah, ini gedor pintu. Assalamualaikum, Bu. Bu. Pesan ini tadi, Bu. Mohon dibayar dulu baru terima, Bu. Bukan. Bu. Sudah tutup. Oke, teman-teman, jadi kita lihat. Oke, teman-teman, jadi kita lihat dulu. Oke, teman-teman, kita lihat dulu suasana di luar. Jadi, teman-teman, ini kucing-kucing ini kemana saya ngikutin terus. Manis. Wadir, itu yang sedang mengandung, sedang menyusui itu. Nah, dan ini airnya sudah seberapa ya? Tuh, oh dikit teman airnya tuh. Mudah-mudahan hujan. Angin. Nah, ini terong kita. Ini layu teman-teman. Kurang air. Dan ini stok air kita itu nah mau penuh. Yang ini ada sedikit tuh. Inilah teman-teman suasana di sini. Dan ini daun singkong, mungkin nanti kita dari sini yang mau kita bongkar kita pindahkan, yang ini kita biarkan. Nah. Oke. Beginilah teman-teman. Palu tadi taruh sini. Mudah-mudahan hujan, non. Oke. Beginilah suasana di sini. Pinang belum sempat ditanam, teman-teman. Kebibitan bunga. Ini yang bagus. Bagus banget ini bunganya. Oke. Kita ambil aja teman-teman buahnya ini. Nah, ini 1, 2 buat direbus enak ini. Kita cari 3. Yang kecil-kecil justru enak ini direbus. Ada lagi enggak ya? Kucing ngikutin loh. Pada ngikutin kemana kita pergi. Setia. Nggak ada lagi kecil, teman-teman.
Ini juga ikut si manis. Ini ada bibit kelapa belum kita pindahkan. Nah, teman-teman, nggak ada lagi, cuma tiga. Ini deras lagi. Kita coba cari sini ya, siapa tahu ada. Gak ada tanaman. Itu banyak pada tua. Banyak banget bibitnya, banyak di atas. Oh, naik-naik ini. Terus mencet. Oke, ini alokasi dulu. Tuh, kita balik lagi, teman-teman. Kita balik. Oke. Kita balik lagi. Assalamualaikum. Wah, teman, jadi tidak mutar-mutar ini. Nanti direbus. Nah, teman, jadi udah deh. Saya mah warak nanti makan ini tuh. Pegang-pegang. Makanya saya kepelet, teman-teman. Jadi jinak. Tuh. Belum dicebur itu? Belum. Baru tarik telur. Tarik telur, dah. Udah. Jadi teman-teman, bumbunya ini dikasih telur supaya enak. Tuh. Jadi ini itu bumbunya bawang putih, lalu ladaku, penyedap rasa, telur tuh. Ini dia, ditunggu dia ngegolak atau mendidih. Lalu nanti dimasukkan ini. Ini paling 2 gram tepung ya. Jadi sedikit jadi banyak, teman-teman. Oke, ini warung-warungannya, teman-teman. Stoknya. Nanti kita bikin rak-rak di sini. Kita juga mau bikin itu tempat kompor karena katanya Neng Ulan lebih suka masak di bawah ya, karena sambil duduk. Tapi kita harus kasih, tapi kita harus bikin dulu itu meja kompornya. Jadi kita itu, teman, apa-apa tuh harus musyawarah dulu sama dia ini. Bahaya kalau nggak musyawarah. Tuh. Selesai. Oke, selesai. Masukin. Oke, teman, ini tekwannya mau dimasukin ke airnya. Nah. Dah. Tinggal tunggu itu. Jadi teman-teman, untuk mengetahui itu udah matang atau belum, tunggu itunya itu yang baru dimasukkan itu mengambang ya. Kalau udah mengambang itu udah siap untuk dimakan. Jadi makannya nanti menggunakan saus, bisa juga kecap, pokok terserah, sesuai selera. Sesuai selera. Ini mau direbus. Kenule. Oke. Jadi seperti ini suasana di sini. Jadi teman-teman, kita tuh di sini tuh hanya masak dan juga makan. Jadi kita kalau tidur udah jatuh cinta sama kamar itu. Jadi kamar itu tuh terbaik, teman-teman. Tuh.
Jadi kamar itu terbaik. Mantap. Penoleh. Nino. Potong-potong. Kalau nggak ada potong itu nggak bisa, nggak muat sama itunya. Oke, sudah. Dan ini tekwannya sudah mulai mendidih. Oke. Masih proses memasak. Oke. Jadi dua-dua tinggal tunggu matang, nanti lanjut nanti kita lanjut lagi kalau semua sudah matang, teman-teman. Oh, ini belum. Tinggalan. Ini daun sop hasil tanaman sendiri. Dah. Nanti masukinnya. Oke, teman-teman, jadi ini mau beres-beres dulu. Nanti setelah matang kita akan makan. Teman-teman, jadi alhamdulillah ini dia tekwan buatan istri saya, Neng Ulan, sudah siap untuk dihidangkan. Tadi saya pesannya sedikit, teman-teman, dibawain banyak sekali. Oke, teman-teman, kalau gitu kita makan dulu.
alhamdulillah kenyang, dan ini porsi kebanyakan. Padahal tadi saya pesannya sedikit, tapi ini terima kasih banyak. Jadi akan saya teruskan nanti makannya. Jadi videonya sampai sini dulu. Terima kasih sudah nonton. Apabila kalian suka, jangan lupa bantu like, share, komen, dan juga subscribe teman-teman, dan terus ikuti kegiatan kami dalam membangun kehidupan. Dan insya Allah teman-teman, kalau kami sehat, kami akan terus menata kehidupan di sini perlahan, langkah demi langkah. Kita juga akan melengkapkan apa kebutuhan kita di sini, dan mudah-mudahan teman-teman juga begitu, selalu sehat, selalu semangat dalam menjalani kehidupan, sehingga kita bisa melakukan hal positif dan juga bermanfaat untuk orang lain. Oke teman-teman, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.